Halo guys, assalamualaikum. Kali ini aku mau bikin video tutorial efek double export dari VGR. Kalian bisa lihat di layar kalian, ini yang sudah saya buat, ini yang sudah saya buat, dan yang ini belum saya buat. Bahan yang kalian perlukan cuma dua, yaitu gambar pohon seperti ini dan foto kalian sesuai yang kalian inginkan. Dan aku di sini mau pakai satu lagi ya, satu lagi. Kalau kalian mau bikin efek double export di VGR agar terlihat nyata, gak berantakan gitu, kalian ganti dulu backgroundnya. Aku ini udah ganti background karena kita stafina sama putih, soalnya kan ikon nanti yang mau ditambahkan warna putih. Langsung pilih gambar, klik lagi tiga garis yang ada di pojok kanan kalian, klik normal, klik terangkan, lalu tambahkan foto, kita ambil foto pohon yang tadi, kita potong biar enggak untuk bagian wajah. Kita bisa menghapusnya, bagian-bagian tertentu yang menutupi wajah seperti ini, tapi jangan semuanya. Sudah jadi. Kalian bisa tambahin efek yang suka dipakai kalian dalam mengedit foto. Kita pilih yang bagus seperti ini. Oke, lalu aku mau tambahin cahaya buat mempercantik fotonya. Klik ikon pijar lensa, lalu kita pilih-pilih cahaya apa yang mau ditambahkan ke foto tersebut. Pilih yang ini, kita tunggu. Nah, kita simpan di atas, kita besarin seperti ini, dan finish. Sudah selesai editannya.